Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Walet. Jangan ragu, Bang. Nah, kita lihat, Bang. Kita bikinkan air itu di dalam, Bang, supaya ada hawa-hawa dinginnya begitu, Bang. Jadi ini angin mengisap, meniup maksud saya. Semprot sana. Mantap. Akhirnya ini yang di sini nih. Ini guys, ini. Hawa dinginnya naik itu, guys. Begitu. Bagaimana? Ada komentar silakan. Subscribe video ini ya, guys. Subscribe, guys. Ya, gedung saya ini berumur 9 bulan lebih, sudah hampir 10 bulan, guys. Namun memang harus diakui bahwa perkembangannya ya bisa dibilang lambat gitu, guys. Kita cek tadi ini. Sini ada sarang ya, guys. Nah, sarang itu. Ini sudah terbang anaknya tadi. Nah, itu bakal sarang itu, guys. Bakal sarang itu di sana. Terus di situ lagi, guys. Lanjut lagi. Mantap. Ah, ini mungkin yang hilang ini. Jadi sambar mungkin burung hantu itu hari, guys. Tidak kembali indukannya. Ya. Tidak ada telur, mungkin ini yang disambar burung hantu, guys. Kalau dilihat kotorannya, guys. Saya tidak tahu ini karena saya pemula. Ini masih kembali burungnya atau tidak ini, guys. Lantai 2 ada 1, lantai di atas itu ada 3. Nah, yang lainnya baru polesan, guys. Ini yang mungkin saya dapat bagikan, siapa tuh ada yang mau berkomentar bagaimana dengan ini? Nah, jadi kita berikan air di situ, guys, ya. Ada air di situ, mengalir terus. Jalan terus air, kemudian kita sapu dia pakai kipas. Mantap. Kita buat dia hawa dingin naik ke atas sampai ke void, guys. Sampai di menara di atas itu, guys. Bisa kita lihat. Itu LNB, LNB utama saya itu yang dulu. Nah, ini saya mau buka lagi satu, guys, di sini, guys. Ini ada yang memberikan petunjuk ini. Salah satu teman yang dia praktisi walet juga, guys. Jadi saya buka di sini supaya jalur burung lebih enak dan gampang, guys. Langsung satu kali. Sep. Putar dia, guys, masuk ruang ini, guys. Jadi permudah akses burung, guys. Permudah akses burung. Bisa kita perhatikan sana, guys. Kalau dari sini dia dua kali belok, guys. Satu, dua. Kalau dari sana cukup satu kali, guys. Langsung terjun, langsung belok juga. Cuman satu kali belokan. Begitu dari saya, guys. Terima kasih, guys. Jangan ragu.